Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa genep ibar anu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV sejadi dugi ke dina pidangan tangara pasun dan dinten ieu. Edisi Rebo Kaping 23 September 2020. Pemirsa sengkuring pun Astri Cayani baris ngadugikeun warta salengkepna. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelakeun pamarentah Jawa Barat sateka pola ngaroncatkeun legalitas peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60 tahun 2020 ngeunaan ngatur ngeunaan sanksi protokol kesehatan jadi peraturan daerah atau perda. Eta hal teh dilakonan sangkan legalitas eta peraturan jadi leuwih kuat tur jembar. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Makodam Jawa Barat poe Senin pas sore, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelakeun pihakna keur memejehna ngaroncatkeun legalitas peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60 tahun 2020. Eta pergub anu ngatur ngeunaan sanksi administrasi pangrempakan protokol kesehatan teh robah jadi perda, sangkan legalitasna leuwih kuat tur tajembar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini akan meningkatkan legalitas tentang SK Gubernur nomor 60 tahun 2020. Yaitu kemarin hanya sebagai SK atau Perda, sekarang sudah dibahasin DPRD akan menjadi sebuah peraturan daerah. Sehingga legalitasnya lebih kuat dan juga memiliki kewenangan yang luas karena mungkin ada tambahan-tambahan kewenangan di situ karena berupa kesehatan. Kiwari prak-prakan nibankeun sanksi administratif pangrempakan protokol kesehatan di Sakuliah Jawa Barat dikokolakeun ngaliwatan aplikasi Sicaplang. Eta sanksi teh bakal diwogan ku perda satu tas nampa aspirasi ti DPRD Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.